Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman dan bertakwa dengan makna yang sebenar-benarnya melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dicegah dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara perintah agama dan di antara iman dan di antara keyakinan yang harus dilaksanakan oleh setiap orang-orang yang beriman adalah bagaimana mereka meletakkan Allah dan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam di atas segala-galanya. Mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bagian daripada iman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di banyak ayat Al-Qur'anul Karim, di antaranya di dalam surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalukum iktaraftumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabbu ilaykum min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasikin." Pada ayat yang mulia ini di dalam surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita semua. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, jikalau ayah-ayah kalian, anak keturunan kalian, saudara-saudara laki kalian, istri-istri kalian, sanak kerabat kalian, usaha-usaha kalian yang kalian usahakan, demikian pula perniagaan yang kalian takutkan kerugiannya, demikian pula tempat-tempat tinggal yang kalian sukai, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, demikian pula berjihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, fatarabbasu, maka nantilah sampai datang perkara Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, pada ayat yang mulia ini, ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang ada pada diri kita, tidak boleh kita bandingkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang bersandar kepada kita, tidak boleh menjadi penghalang cintanya seorang mukmin kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam.
Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, beliau mengatakan di dalam tafsirnya, maka ayat yang mulia ini adalah di antara dalil yang agung yang menunjukkan wajibnya seorang mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila bertemu dua permasalahan, kepentingan pribadi, keinginan pribadi dengan apa yang berkaitan dengan Allah dan Rasulnya, maka tidak ada pilihan bagi orang yang beriman kecuali meletakkan Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Demikian pula, ini pertanda apakah sempurna iman seseorang ataukah dia masih belum sempurna imannya ketika meletakkan kecintaan kepada selain Allah dan Rasulnya di atas kecintaan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Di ayat yang lainnya, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dan lebih menekankan lagi, hendaknya seorang yang beriman meletakkan kecintaan mereka kepada kudwah mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas segalanya. Allah katakan, an-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih utama bagi orang-orang yang beriman daripada diri mereka sendiri. Pada surat Al-Ahzab ayat yang ke-6, Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, beliau mengatakan bahwasannya ayat ini menunjukkan, lebih menekankan lagi kepada kita semua, bahwasannya mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengutamakan Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas segala-galanya termasuk diri dan jiwa mereka. Maka ketika datang perintah Allah, ketika datang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika datang kewajiban kita untuk mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada pilihan bagi kita untuk meletakkan hal itu di atas segala-galanya. Lalu bagaimana kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka disebutkan di dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, ketika Umar bin Khattab bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau mengatakan, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sesungguhnya engkau adalah orang yang paling aku cintai dari segalanya kecuali diriku ya Rasulullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Umar, la walladhi nafsi biyadihi hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Tidak ya Umar, demi zat yang jiwaku berada di tangannya sampai aku engkau jadikan orang yang paling engkau cintai termasuk daripada dirimu. Termasuk dirimu. Kita lihat bagaimana seorang Umar Al-Khattab radhiyallahu diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas segala-galanya termasuk diri. Sampai kemudian Umar mengatakan, al-an wallahi la anta habba ilayya min nafsi. Sekarang ya Rasulullah, engkau adalah manusia yang paling aku cintai walaupun diriku sendiri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-an ya Umar, al-an. Sekarang ya Umar, sekarang engkau memahami bahwasannya mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas segala-galanya. Dan ini merupakan bagian daripada iman. Dan ini merupakan kesempurnaan iman. Dan tidak sempurna keimanan seorang mukmin sampai dia meletakkan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas segala-galanya. Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nas ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang sampai dia menjadikan aku lebih dia cintai daripada ayahnya, anak keturunannya, dan seluruh umat manusia. Kemudian dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu,
Ia melihat seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mata sa'ah, ya Rasulullah, kapan datangnya hari kiamat? Qala wa madza adadta laha? Kemudian Nabi berkata kepada lelaki tadi, apa yang engkau siapkan untuk hari kiamat kelak? Qala la syai, tidak aku siapkan sesuatu, illa anni uhibbullaha wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak menyiapkan sesuatu ya Rasulullah, kecuali aku mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta ma'a man ahbabta, engkau bersama siapa yang engkau cintai. Mendengar jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, Anas bin Malik mengatakan, tidaklah hari itu adalah hari yang paling gembira bagi kami, karena kami mendengarkan lafaz anta man ma'a man ahbabta, engkau bersama siapa yang engkau cintai. Maka berkatalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, fa ana uhibbun nabiy sallallahu alaihi wasallam, aku mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Abu Bakar, dan demikian pula Abu Bakar As-Siddiq, wa Umar, dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wa arju an akuna ma'ahum, dan aku berharap kepada Allah agar Allah menjadikan aku bersama mereka, bihubbi iyahum, dengan kecintaanku kepada mereka, wa in lam a'mala bimithli a'malihim, walaupun amalanku tidak sebanding dengan amalannya Abu Bakar As-Siddiq, demikian pula Umar bin Khattab. Ini menunjukkan betapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ingat bahwasannya mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mencintai sebagaimana yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Satu ketika disebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, kuntu abitu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tinggal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'ataituhu biwudhu'ihi wa hajatihi, aku melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengambilkan air wudu dan air mandinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala li sal, kemudian Nabi berkata kepadaku, mintalah kepadaku apa yang engkau inginkan. Faqultu as'aluka murafaqataka fil jannah, aku minta kepadamu ya Rasulullah agar aku bisa menemanimu kelak di surganya Allah. Qala aw ghaira dhalik, ada yang lainnya, kata Nabi SAW. Qultu huwa dhak, kata Rabi'ah, itu saja, kata. Qala fa'ini ala nafsika bikathrati sujud, maka bantulah, kata Nabi SAW, bantulah aku agar mewujudkan apa yang engkau inginkan ini dengan memperbanyak sujud. Dikatakan ala Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam syarah sahih Muslim bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bantulah aku dengan memperbanyak sujud, ay kathratus salat. Kalau engkau ingin menemaniku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di surganya Allah subhanahu wa ta'ala, maka bantulah aku dengan memperbanyak ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini cara Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabatnya bagaimana mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yaitu dengan iman, dengan akidah sebagaimana yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mencintai Nabi adalah bagian dari akidah Islam. Yang kedua, melaksanakan amal ibadah sebagaimana yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak keluar dari hal itu. Dan sahabat ridwanullah alaihim ajma'in adalah manusia-manusia yang paling mengerti tentang bagaimana cara beribadah kepada Allah subhanahu, karena ia langsung mendengarkan dari lisannya Nabi SAW. Dan Nabi tidak bertutur kata kecuali hak, dan Nabi tidak bertutur kata kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka adalah orang-orang yang paling mengerti tentang bagaimana caranya mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak berlebih dan tidak dikurang. Maka kalau kita mengakui mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kerjakanlah sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan para sahabat ini contoh bagi kita semua di dalam mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya ada selain sahabat orang yang lebih mengerti tentang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akal mana yang bisa menerima?
Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran banyak menyebutkan tazkiyah, banyak menyebutkan tentang jaminan siapa mereka sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Di antaranya Allah mengatakan was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Dan orang-orang terdahulu yang pertama kali masuk ke dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala dari kalangan muhajirin dan ansar. Siapa lagi yang disebut muhajirin dan ansar kecuali para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in? Dan siapa saja yang mengikuti mereka dengan baik radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah subhanahu wa ta'ala ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang lebih mengerti tentang cintanya seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selain dari para sahabat ridwanullah alaihi ajma'in? Maka mencintai Nabi menolong sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai Nabi mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai Nabi menghindarkan diri kita dari berbagai perkara yang tidak pernah dikerjakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dalam masalah akidah, baik dalam masalah muamalah, baik dalam masalah ibadah, apapun yang tidak pernah dikerjakan Nabi, maka kita tinggalkan. Kalau kita ingin dikatakan seorang yang dikatakan mencintai Nabi SAW, maka kita mendekatkan diri, mencontoh dengan generasi yang dikatakan Nabi SAW khairun nasi qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku, kata Nabi SAW, yaitu generasi sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita, memberikan kemudahan kepada kita untuk mengikuti generasi terbaik umat ini, yaitu para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita semua dari berbagai macam hal yang tidak pernah dikerjakan Nabi, tidak pernah dicontohkan Nabi, demikian pula tidak pernah diamalkan oleh sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.